Kami akan mengutamakan ibu-ibu dan lansia. Dilansir dari video yang diunggah akun Facebook Banten, api dan asap tebal membumbung dari badan kapal feri yang terbakar. Terlihat juga sebuah kapal pemadam kebakaran berukuran kecil berupaya memadamkan api dengan mendekat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang melanda kapal feri tersebut. Holding Statement PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, menyatakan saat terbakar kapal feri tersebut sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung. ASDP menyatakan kebakaran di kapal ini sudah berhasil dipadamkan. Basarnas bersama tim gabungan sedang fokus mengevakuasi penumpang. ASDP menyatakan kebakaran atas KNP Roy 1 milik PT DLB terjadi pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Tim BPTD, ASDP, Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera mengondisikan kapal sandar di Merak dan dapat segera melakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa. Saat ini kami sedang mencari celah lagi untuk proses evakuasi. Melaporkan komandan, saat ini kami sedang berada di TKP di KMP Roy 1. Saat ini mobil aman di belakangnya, aman. Udah parah ini asapnya, apinya udah parah ini. Ya Allah, ya Allah, habis mobil, ya Allah, ya Allah.